Hello Sobat Jurna, kembali lagi saya Al dalam YouTube channel Al The Jurna. Oh, terima kasih banyak teman-teman sudah mau ngeklik video ini. Tentunya jangan cuma nonton saja video ini, lakukan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seru terbaru dari Al The Jurna. So, saya Al akan melakukan reaction kembali penampilan-penampilan yang sangat spesial dan sangat memukau dari seorang gadis cantik asal Cianjur, Lesti Kejora. Seperti apa Lesti Kejora menyanyikan lagu yang melambungkan namanya sampai ke internasional, Kulepas Dengan Ikhlas. Ada yang beda nih ya, saya kaget lihat ya, ada rekomendasi beranda saya muncul, Lesti itu nyanyi di AXN loh. Ini luar biasa banget karena AXN ini yang kita tahu dunia banget nih ya. Musik-musik dunia ini muncul di AXN. So, Lesti ada muncul di sini dan dia live performance. Oh my god, ini sangat luar biasa sekali ya. Tadinya saya nggak percaya. Tadinya saya pikir ini hasil editingnya editor ya pecinta Lesti mungkin ya, ditaruh logo AXN Asia di atasnya. Tapi pas saya buka, oh my god, emang ini akun AXN Asia beneran loh. Gila, keren banget Lesti. Ini sangat luar biasa sih. Ini sangat-sangat excited buat saya untuk saya reaction karena langsung saja kita reaction. Ini dia Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas. Wow. Tarik napas. Wih, angklung guys. Wah, Indonesia banget ini. Keren-keren. Wow. Selama ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah masih dengan penghayatan yang sangat powerful dari Lesti ya. Oh my god, ini keren sekali sih. Lihat nih penampilannya, anggun, putih. Nggak menggambarkan bahwa dia emang benar-benar galau, tapi sebenarnya hatinya sebenarnya galau pada saat itu ya. Tapi sekarang ya udah dapat yang baru, pasti ya udah berbunga-bunga. Kita lanjut ya. Auranya itu loh, dia benar-benar menjiwai setiap lagu gitu. Nggak bener ini, nggak bener. Lanjut. Coba kita ulang. Penjiwaannya itu loh. Itu enggak, oh my god, itu mahal banget itu, racun. Dengar nih. Dengar. Semoga kau dan dia. Enggak lagi deh, enggak lagi. Racun. Allah. Sampai segitunya ya. Ngeresapi lagu-lagunya. Jadi kita terbawa gitu. Kita harus ikut perasaannya dia seperti apa gitu. Ya sedih banget memang. Tiba-tiba ada orang yang ngambil orang yang kita sayangi gitu. Curhat kali ya. Tapi emang keren banget sih. Ditambah aransemen yang berbeda, yang keren, yang luar biasa seperti ini ya. Oh my god, menambah syahdunya lagu ini.
enak lagi dengernya, kayak tenang gimana gitu. Selama ku ucapkan padamu, wahai oh my god. Enggak lagi deh, bener-bener deh suaranya ini anak. Penghayatannya. Dulu kita pernah berbagi rasa, kini kita hanya teman biasa. Jadi gini nih, ini nih yang saya suka nge-reaction, bukan video klip aslinya. Kenapa? Karena kalau di video klip aslinya cukup kita dengar, kita tahu oke okay, fix. Ini hasil editan, suaranya udah diedit bermacam-macam. Nah kalau live performance seperti ini nggak ada diedit-edit. Jadi pure suaranya seperti ini gitu, live performance. Dan satu lagi nih, kalau live performance seperti ini yang enaknya itu ada banyak improvisasi yang dia rubah tidak sesuai dengan video klip aslinya. Nah itu yang saya suka sekali kalau dia live performance seperti ini. Jadi ada kejutan-kejutan yang ditampilkan oleh penyanyi, utamanya Lesti di sini ya. Setiap lagu yang dia lakukan di live performance. Ini nih, keren banget. Bukan hanya dari segi musiknya aja, wow, itu belum lagi. Dulu kita bisa berencana, tapi gila kan? Hidup terus berjalan, engkau menunggu nilakan pada Tuhan. Kita ulang. Saya gak mau terlewatkan sedetik pun yang bagian-bagian dia improv enak. Ini ya, benar. Hidup terus berjalan, engkau menilakan pada Tuhan. Oh, gila sih ini ya Allah. Suara ya ini, gila. Ini suara teman, suara gila. Racun banget suaranya ya, meracuni otak saya nih. Gila. Belum lagi penjiwaannya yang kayak gini nih. Oh my god. Harus ulang nih, ulang. Dengar penjiwaannya. Dengar. Bukan di sini. Sini. Nah. Tuh. Resapi penjiwaannya. Oh my god. Semoga oh my god. Gila ya. Ini kayak udah deh, semoga kau bahagia gitu. Enggak enak banget, enggak enak. Gue yang kesel loh. Sama siapa tuh yang buat dia sakit hati?
kesel banget jadi nggak tega loh dia dia harus merasakan sakit kayak gitu gitu. Oh my god, gadis cantik ini coba. Ah udahlah, kan karma juga ya nggak sih. nggak mau bahas yang lain, fokus ke Lesti aja, fix. Oh my god, dia tuh resapi banget, lihat tuh. Oh my god, gila Lesti. Oh, udah ada racun banget ini ya, racun, gila racunnya teman-teman. Keren, abis, gila, keren. Oh my god, amazing performance. Ya Allah, gue gak nyesel banget bisa nonton video ini. Dan saya itu sangat, apa ya, sangat bersyukur. Bukan cuma saya, kalian semua yang cinta Lesti itu bersyukur banget bisa mendapatkan karunia dari Tuhan, bisa mendapatkan fasilitas pendengaran yang baik, mata yang jernih untuk bisa menonton dan menyaksikan Lesti. Kalian bayangin gak sih, Lesti itu ada banyak banget pahala yang dia dapatkan dengan menghibur telinga jutaan orang di dunia setiap yang mendengarnya. Semoga itu pahala buat Lesti ya, karena kita mau bayar berapa, kita mau bayar pakai apa dengan keindahan suara yang diberikan oleh Lesti, ya enggak? Dan semoga Lesti dengan pasangan barunya bisa langgeng ya, maksudnya bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Pokoknya amazing, good, I love it, aku diracuni. Itu aja, keren banget. Terima kasih banyak teman-teman Sobat Jurna yang sudah nonton reaction saya dan sudah request lagu tentang Lesti. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali, like, comment, share, subscribe, bunyikan loncengnya untuk channel YouTube Al The Jurna saja. Nonton juga video-video saya yang lainnya, utamanya lagu-lagunya Lesti. Banyak banget saya reaction sebelum-sebelumnya, tapi belum semua sih. Untuk itu saya ingatkan kepada kalian untuk request, supaya saya bisa tahu nih penampilan Lesti di sini yang bagus nih, supaya saya bisa tahu. Senang reaction yang happy-happy, yang cantik-cantik, yang seger-seger dan merdu-merdu indah syahdu seperti Lesti. Tetap saksikan reaction Al The Jurna hanya di channel Al The Jurna. Saya Al pamit. Thank you very much and bye-bye.